Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi ya membahas mengenai salah satu pemain timnas Indonesia. Dan pemain ini ternyata menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa di Liga Domestik, di BRI Liga 1. Kita akan membahas bagaimana Stefano Lillipali ini bisa bersaing atau tidak di timnas Indonesia. Namun ini yang menjadi PR dan perdebatan saat ini, lantaran beberapa striker timnas Indonesia yang dipanggil Coach Shin Tae-yong dinilai belum mampu untuk bisa mendapatkan kans besar untuk berada di timnas. Nah, kita akan membongkar semuanya, termasuk beberapa striker timnas Indonesia dan juga apakah Stefano Lillipali ini nantinya cocok untuk dipanggil kembali di timnas Indonesia untuk Piala AFF atau tidak. Nah, kita akan membongkarnya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum kalian masuk ya ke pembahasan ini, silahkan bagi yang belum like, silahkan kalian like, kemudian komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian nanti mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman yang masuk ke Stefano Lillipali. Nah, Stefano Lillipali ini tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Stefano Lillipali ini adalah pemain yang saat ini berusia 32 tahun. Syarat pengalaman dari Stefano Lillipali ini sangat luar biasa. Dari 2012 ya, dia sudah bermain secara reguler di Liga Belanda bersama FC Utrecht ya teman-teman. Itu menjadi modal bagus untuk Stefano Lillipali. Nah, untuk posisi Stefano Lillipali ini ada dua teman-teman, yakni gelandang serang dan juga gelandang sayap. Dia juga beberapa kali diletakkan sebagai striker oleh pelatih Luis Milla pada saat itu sebelum dia dijadikan gelandang serang ketika bersama Coach Shin Tae-yong. Nah, ini menjadi hal bagus ya bagi Stefano Lillipali ini karena dia memiliki posisi yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk bisa dimasukkan ke skuad timnas Indonesia. Nah, tingginya yang 175 cm ternyata membuat klub-klub Eropa pada saat itu juga meliriknya, bukan hanya tingginya tetapi juga skillnya. Bahkan SC Cambuur, kemudian Telstar, kemudian Almere City, kemudian dia juga pernah berada di divisi 2 ya Liga Jepang bersama Consadole Sapporo, bersama Irfan Bahdim juga, dan juga beberapa tim lainnya yang pernah ia bela. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Stefano Lillipali ini memiliki performa yang sangat luar biasa. Bisa dibilang karirnya selama di Eropa itu memiliki peningkatan, teman-teman ya. Nah, sebelum akhirnya ia hijrah bersama timnas Indonesia ya dan memilih warga negara Indonesia, ia banyak menghabiskan waktunya ya bersama klub-klub nasional. Nah, seperti Persija Jakarta, kemudian Bali United, kemudian saat ini adalah Borneo FC. Kita akan membongkar semuanya, apakah Stefano Lillipali ini masih layak atau tidak membela timnas Indonesia. Nah, semenjak dinaturalisasi ya, pemain ini adalah pemain keturunan. Nah, dia sudah mencatatkan 27 caps bersama timnas Indonesia dengan 3 gol dan juga 4 asis. Nah, ini menjadi hal yang bagus ya teman-teman. Bahkan dia ketika dipanggil oleh Luis Milla pada saat itu di Asian Game, dia berhasil mencetak yang 4 gol, 2 asis selama 5 laga. Ini menjadikan dirinya sebenarnya gelandang serang yang memiliki naluri house goal ya. Nah, namun ketika Piala AFF ya di 2018 kemarin, kemudian 2020 kemarin, kemudian saat ini dia tidak menjadi langganan timnas lagi. Nah, padahal di kualifikasi Piala Asia kemarin, Stefano Lillipali ini selalu menjadi andalan dari Coach Shin Tae-yong. Namun mendadak di Piala AFF kali ini, di TC pun namanya tidak ada, teman-teman. Nah, inilah yang membuat banyak pecinta sepak bola nasional khususnya mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan sosok Stefano Lillipali ini. Nah, selain itu ternyata Shin Tae-yong memanggil striker-striker yang memang usianya relatif muda. Di situ ada Ramadan Sananta, pemain PSM Makassar, kemudian Dendi Sulistiawan, pemain Bayangkara FC, kemudian juga ada M. Rafli,
pemain Arema FC dan juga satu striker yang memang menjadi top skor di Liga 1 atau BRI Liga 1 musim lalu, yakni Ilyas Pasojevic. Nah, tidak adanya Stefano Lillipali ini membuat netizen, ya khususnya pecinta sepak bola nasional, bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan sosok ini. Nah, namun setelah dilihat ya dari beberapa striker timnas itu, Stefano Lillipali bisa membuktikan di level klub. Nah, ini yang menjadi hal penting. Walaupun dia tidak dipanggil oleh Sintayong dan juga PSSI, dirinya mampu membuktikan di level klub. Saat berjumpa dengan PSS Semarang beberapa waktu lalu, ia mampu mencetak 2 gol dan mampu berkontribusi penuh terhadap timnya, yakni Borneo FC, atas kemenangan 4-2 dengan PSIS Semarang. Nah, ini menjadikan dirinya sebenarnya memiliki potensi yang bagus ya untuk kembali lagi ke timnas. Bukan hanya itu, sebelum tragedi Kanjuruhan, dia baru juga didatangkan dari Bali United ke Borneo. Nah, dari satu musim ini dia sudah membuktikan ya bahwa dirinya itu layak untuk dipanggil timnas. Namun kembali lagi ya, kebijakan itu ada di Sintayong. Nah, kita akan menganalisis kembali lebih dalam apakah nanti ada ruang untuk Stefano Lillipali kembali ke timnas. Nah, kemudian di sini di BRI Liga 1 dirinya juga sudah membuat banyak sekali ya gol di BRI Liga 1. Nah, kondisi striker timnas saat ini kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya kebutuhan Sintayong untuk mempertahankan pemain-pemain muda. Nah, untuk kondisi striker timnas saat ini tentu semuanya memiliki postur tubuh yang tinggi, berbeda dengan Stefano Lillipali yang hanya 175 cm. Rata-rata striker timnas saat ini adalah 180 ke atas. Ada Ramadan Sananta, M. Rafli, dan Dendi Sulistiawan, dan juga Ilyas Pasojevic. Semuanya adalah striker-striker yang memiliki postur tinggi dan usia yang relatif muda, teman-teman ya. Sedangkan Stefano Lillipali saat ini 32 tahun. Nah, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan Sintayong. Namun kita ketahui dari beberapa striker timnas ini, ada satu teman-teman yang mungkin bisa kita sama-sama lihat faktanya, yakni Muhammad Rafli. Oke, sebelum kita membahas M. Rafli, Ramadan Sananta, striker PSM Makassar, dia sangat aktif ketika bermain di klub dan selalu menjadi pilihan Bernardo Tavares selaku pelatih dari PSM. Bahkan dia juga sudah mencetak beberapa gol bersama PSM. Kemudian Dendi Sulistiawan begitu pun juga selalu menjadi starter dan striker yang memiliki naluri haus gol bersama Bayangkara. Kemudian ada Ilyas Pasojevic, tentu kita sudah tahu musim lalu ia menjadi top skor. Nah, kemudian saat ini dirinya dipanggil oleh Sintayong, tentu dia ingin membuktikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, ada satu lagi ya, ini M. Rafli. Nah, M. Rafli ini di 7 laga terakhir ia belum bisa mencetak gol, teman-teman. Namun dirinya juga bisa menjadi opsi bagi pelatih Arema ya untuk dimainkan dari pangku cadangan. Nah, M. Rafli ini selama di Piala AFF ya, AFF 2020 kemarin, dia belum bisa mencetak gol dan dirinya juga masuk sebagai pemain pengganti. Nah, di sini kita bisa membuka apakah dari Dendi, kemudian Ilya, kemudian Ramadan Sananta, apakah peluang Stefano Lillipali itu menggantikan dari salah satu itu. Nah, mungkin M. Rafli ya, M. Rafli ini yang mungkin bisa menjadi ruang nanti Stefano Lillipali untuk bisa masuk di timnas Indonesia. Nah, ini yang harus diperhitungkan ya oleh Sintayong nantinya, apakah Sintayong ini akan memanggil Stefano Lillipali. Nah, kemudian selama di BRI Liga 1 juga, Stefano Lillipali ini sudah mencetak ya 4 gol, 4 asis selama 12 laga. Ini menjadikan dirinya sebenarnya gelandang serang tersubur di BRI Liga 1. Nah, ini menjadikan dirinya juga sebagai pemain yang aktif ya dalam bergerak dan membuka ruang. Ini yang bagus dari sosok Stefano Lillipali. Nah, kemudian
dari beberapa analisis dan juga fakta dari Stefano Lillipali ini, ternyata Stefano Lillipali ini memiliki chemistry yang sangat bagus dengan salah satu striker timnas Indonesia, yakni Ilyas Pasulyevic. Nah, kita ketahui ketika di Bali United selama 2 musim berturut-turut, Ilyas Paso dan juga Stefano Lillipali berhasil menyumbangkan 2 gelar BRI Liga 1 atau Liga Indonesia. Nah, ini yang menjadikan sebenarnya Stefano Lillipali dan Pasulyevic ini memiliki chemistry di klub. Nah, kemudian ketika di timnas, ini yang menjadi hal bagus bagi Sintayong karena tidak akan sulit untuk memadukan kedua pemain ini. Nah, itulah yang menjadi nilai plus ketika nantinya Stefano Lillipali dipanggil untuk menggantikan salah satu striker dari yang dipilih Sintayong ketika training center di Bali. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ternyata dari training center di Bali itu ada 28 pemain. Nah, dari 28 pemain itu akan dikurangi menjadi 5 pemain jadi total 23 pemain yang akan didaftarkan di Piala AFF nanti dalam list squad ya, walaupun sudah ada list squad untuk timnas Indonesia. Nah, karena training center ini belum resmi ya, teman-teman ya. Belum list squad menjadi satu komposisi yang benar-benar mendalam. Nah, artinya 5 pemain akan dicoret dan juga ada pemain juga yang masuk. Nah, semoga saja Stefano Lillipali ini memiliki kesempatan untuk dipanggil oleh Sintayong kembali ya, mengingat performanya saat ini juga sangat bagus. Bahkan dia juga menjadi man of the match di klub dan juga pemain terbaik di BRI Liga 1 pekan ini. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah peluang Stefano Lillipali ini membela timnas Indonesia masih terbuka menggantikan M. Rafli ataupun striker-striker yang lain di tubuh timnas saat ini? Silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar.